Shalom Elohim, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus, Raja Israel, Raja di atas segala raja, memberkati kita semua. Jumpa kembali lagi bersama saya di China Qumran Israel. Shalom, 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 haleluya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membagi sebuah pesan sangat luar biasa bagi kita semua telah menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, telah dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Pada kesempatan yang baik ini, mari Bapak Ibu kita melihat situasi yang sedang terjadi di hari-hari ini di Timur Tengah. Mari kita jangan lupa berdoa bagi Israel, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi Palestina, berdoa bagi siapa saja, sehingga kedamaian itu terjadi. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang, mencari yang tersesat, yang luka diobati dimanapun dia berada, sehingga kedamaian itu terjadi. Oleh dan sebab itu, mari kita boleh wajib berdoa bagi siapa saja, tapi yang paling terpenting, kita jangan lupa berdoa bagi Israel. Karena sudah tertulis dalam firman Tuhan, dalam Kejadian 12 ayat 3, Tuhan jelas mengatakan bahwa siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Karena Israel lah semua bangsa di dunia ini mendapat berkat. Ini salah satu rahasia firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa melihat Israel secara jasmani, tetapi mari kita melihat Israel secara rohani, Bapak Ibu, sehingga apapun kesibukan lewat kesibukan kita sehari-hari, di saat kita berdoa, jangan kita lupa berdoa bagi Sion, Yerusalem, dan Israel. Roma 15 ayatnya yang ke 14 dan 15, Roma 11 ayat 14 dan 15, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Rahasia firman Tuhan ini pun juga belum digenapi. Dan sebab itu, kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya Yesus, mari kita wajib berdoa untuk keselamatan orang Yahudi. Karena Israel tersandung, maka keselamatan itu datang sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan sebab itu, kita sebagai orang percaya wajib, jangan lupa kita berdoa bagi Israel, berdoa bagi keselamatan orang Yahudi, sehingga ketika Sang Mesias itu kembali sebagai Raja Israel, Raja di atas segala raja, kita semua boleh dijemput masuk ke kota yang kudus, yaitu Sion, Yerusalem yang baru. Terima kasih. Shalom Elohim. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus, Raja Israel, Raja di atas segala raja, bintang timur yang gilang gemilang, singa dari suku Yehuda, memberkati kita semua. Amin. Yang memberkati.